Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Halal family, welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, I've chosen another video to react to, and this is Indonesian Dinjaka versus Malaysian Pascal. And the video is by Top 5 Merdeka, and the link is in the description below in case you guys wanted to check it out. So inshallah, I'll get started with the video momentarily, and at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, now let's get started with that video. This part, like every time they show it in the videos, I like it because it looks so cool. Reminds me of the Rambo movie, because people would go under the water and then come out and kill the guys and go back under water. Agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini, dan jangan lupa untuk kasih like video ini. Angkatan Laut memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, apalagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang beberapa negaranya memiliki wilayah laut yang lumayan luas, seperti Indonesia. Peran pasukan khusus sangatlah penting dalam menjaga kedaulatan, terutama dalam perang non-konvensional. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas 5 pasukan khusus angkatan darat paling mematikan di Asia Tenggara. Videonya sudah mendapatkan 100.000 view lebih, dan banyak dari kamu yang request Maka dari itu, sudah mulai showing that basically that's the president of Indonesia and how they protect them. Khusus angkatan laut paling mematikan di Asia Tenggara. Langsung saja berikut 5 di antaranya. Their exercises. Lima, NAVSOG. Naval Special Operations Group atau NAVSOG adalah unit Angkatan Laut Negara Filipina yang terlatih dalam operasi khusus, sabotase, perang psikologis, dan non-konvensional. Grup ini dibentuk pada tanggal 5 November tahun 1956. Sebelum diubah pada tanggal 30 Mei tahun 2005, pasukan khusus Angkatan Laut Kebanggaan Filipina ini memiliki nama SWAG atau kepanjangan dari Special Warfare Group. Dalam pembentukannya, NAVSOG ini sangat dipengaruhi oleh Navy SEAL Amerika Serikat, mulai dari pelatihan hingga memiliki trisula yang mirip. Pasukan khusus ini mempunyai markas di Cavite Naval Base di kota Cavite, Provinsi Cavite, Filipina. Nah, unit ini mengkhususkan diri dalam operasi laut, udara, dan darat atau yang lebih dikenal dengan SEAL. Mulai dari pengintaian, pertempuran jarak dekat, kontraterorisme, pembongkaran, intelijen, dan operasi bawah laut untuk mendukung operasi laut secara keseluruhan. Pasukan khusus yang memiliki maskot hiu ini memiliki program latihan dasar yang bernama Basic Naval Special Operations Force atau BNSOC. Program latihan ini dianggap sebagai salah satu seleksi militer terberat di seluruh dunia. Di antaranya, para calon NAVSOG harus berenang sejauh 3 km dan berlari sejauh 10 km setiap hari. Selain itu, mereka harus berenang 14,6 mil laut dari Roxas Boulevard di Manila ke stasiun Naval Sengli Point di kota Cavite tanpa istirahat. Mereka juga menjalani Hell Week yang dianggap sebagai minggu paling berat dalam pelatihan NAVSOG. Nah, pasukan NAVSOG ini sudah terlibat dalam berbagai operasi seperti Operation Enduring Freedom dan berbagai operasi yang terjadi di dalam negeri, serta yang paling terkenal dalam menumpas kelompok Abu Sayyaf. Empat, Royal Thai Navy SEALs. Selanjutnya, ada The Naval Special Warfare Command atau yang lebih akrab dikenal dengan Royal Thai Navy SEALs yang merupakan pasukan khusus Angkatan Laut Negara Thailand. Sama seperti NAVSOG, Royal Thai Navy SEALs dibentuk pada tahun 1956 dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat dan juga memiliki hubungan yang dekat dengan US Navy SEALs.
Pasukan khusus ini mengkhususkan diri dalam pengumpulan intelijen, misi pengintaian, aksi langsung, perang non-konvensional, dan juga kontra terorisme. Pasukan khusus ini juga memiliki masa pelatihan yang lumayan panjang, yaitu sekitar 7 hingga 8 bulan, yang terbagi ke dalam 5 periode, yaitu pelatihan dasar selama 3 minggu, latihan inti selama 6 minggu, kemudian ada latihan intensif, yang juga dikenal dengan Minggu Neraka. Latihan satu ini berlangsung selama 120 jam, terus-menerus tanpa istirahat. Selanjutnya ada berbagai latihan taktikal, dan yang terakhir ada latihan taktis dalam kondisi nyata yang membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Nah, kecekatan pasukan khusus ini sudah dibuktikan dengan berbagai operasi yang mereka terlibat di dalamnya. Seperti operasi anti pembajakan di Teluk Thailand, operasi anti pembajakan di Teluk Aden di lepas pantai Somalia pada tahun 2009, pertempuran Bako pada tahun 2013, dan yang paling terkenal yaitu penyelamatan tim sepak bola junior yang terjebak di sistem gua Nom Tam Luang Nang pada tahun 2018. Di operasi ini sekitar 127 anggota dan mantan Royal berhasil menemukan ke-12 prajurit tersebut bersama dengan asisten pelatih mereka. And I guess the Royal Thai Navy SEALs were part of that rescue mission. Tiga, Pascal. I guess this is Malaysia. Pasukan khas laut atau yang biasa disingkat Pascal adalah pasukan operasi khusus utama Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Pasukan khusus ini dibentuk pada 1 Oktober tahun 1983. Pasukan khusus yang satu ini adalah unit operasi khusus yang multifungsi, jadi tidak hanya berfungsi sebagai anti-terorisme maritim, tetapi juga memiliki tugas dan peranan lain, seperti misi-misi pengintaian, aksi langsung, penyelamatan sandera, perang non-konvensional, peledakan bawah air, serangan target bernilai tinggi, dan masih banyak lagi. Pascal memiliki markas unit 1 di HMS Malaya Navy Base, Lumut, Perak, dan unit 2 di HMS Seri Semporna Navy Base, Semporna, Sabah. Nah, setiap prajurit yang ingin menjadi anggota Pascal harus melalui beberapa tahap pelatihan yang sangat berat. Beberapa latihan itu seperti lari sejauh 7,8 km dalam waktu hanya 24 menit, berenang di laut terbuka sejauh 6,4 km dalam kurun waktu kurang dari 2 jam, bertahan di dalam air dalam kondisi kaki dan tangan terikat, hingga skydiving. Selain itu, anggota Pascal juga dibekali dengan berbagai skill, seperti bela diri, medis, bahasa asing, dan masih banyak lagi. Nah, tak diragukan lagi, pasukan Pascal ini adalah pasukan kelas elit yang diakui dunia. Pasukan khusus ini pun memiliki peran dalam berbagai operasi, seperti misi pengamanan di Kepulauan Spratly, berbagai misi perdamaian di banyak negara seperti di Somalia, Angola, Timor Leste, dan Lebanon, penyelamatan sandera di Somalia, dan masih banyak lagi. Dua, Naval Diving Unit. Selanjutnya ada Naval Diving Unit yang merupakan unit pasukan khusus Angkatan Laut Negara Singapura. Yang satu ini memiliki julukan Elite Frogman dan motto Nothing Stands in Our Way. Naval Diving Unit mulai aktif pada tahun 1971. Nah, sesuai namanya, Naval Diving Unit terdiri dari sekelompok penyelam yang direkrut dari jajaran Komando Angkatan Laut Negara Singapura. Pasukan khusus Angkatan Laut Kebanggaan Singapura ini secara teratur ditugaskan dengan operasi penyelamatan, pemongkaran ranjau bawah laut, komando, dan perang tipe frogman, namun juga memiliki peran lain seperti VBSS, perang amfibi, aksi langsung, dan pengintaian. Pasukan khusus yang sebelumnya dikenal dengan sebutan SAF Diving Center ini memiliki markas yang berada di Sembawang Camp yang terletak di daerah utara negara Singapura. Sama seperti pasukan khusus lainnya, Naval Diving Unit juga memiliki pelatihan yang berat. Bahkan, saking beratnya, tingkat dropout dalam pelatihan untuk menjadi anggota Naval Diving Unit ini bisa mencapai 75 hingga 80%. Selain itu, para anggota Naval Diving Unit juga sering berlatih bersama pasukan khusus dari negara lain. Bukan dengan negara ASEAN, tetapi biasanya dengan Army Green Beret dan Navy SEAL Amerika Serikat, SAS Inggris, serta Spetsnaz dari Rusia. Pasukan khusus ini pun memiliki peranan di banyak operasi, seperti di saat gempa dan tsunami Samudra India tahun 2004, di perang Afghanistan, di perang Irak, dan juga rekonstruksinya, serta dalam intervensi militer internasional terhadap ISIL.
Sebelum kita ke nomor 1, kalau kamu suka dengan konten-konten dari channel Top 5 Merdeka, maka jangan lupa juga follow akun Instagram admin Top 5 Merdeka, karena di sana kita juga akan mempost berbagai 5 fakta-fakta menarik hampir setiap hari. Linknya ada di deskripsi. Number 1, Denjaka from Indonesia. Yang terakhir, ada detasmen Jalan Mengkara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Denjaka. Yang satu ini merupakan pasukan operasi khusus anti-terorisme elit Angkatan Laut Negara Indonesia. Para personel Denjaka merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan mumpuni. Bahkan kemampuan satu personel Denjaka dipercaya setara dengan 120 tentara biasa. Unit pasukan khusus yang dibentuk pada tahun 1984 ini memiliki markas utama di Western to shoot into space tomorrow. Atau Koar Mabar di Jakarta. Nah, unit yang memiliki julukan Hantu Laut ini sejatinya adalah detasmen gabungan yang dibentuk dari personel terpilih dari 2 pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia lainnya, yaitu Kopaska dan Yudhaifib. Jadi memang bisa dikatakan Denjaka yang paling elit dari yang elit. Denjaka memiliki beberapa tugas utama seperti operasi anti-terorisme, anti-sabotase, beach clearing, aksi langsung, anti-pembajakan, pengintaian, pengamatan selancar, dan combat SAR. Namun selain tugas terkait terorisme, Denjaka juga digunakan untuk keamanan VIP, bahkan tugas-tugas rahasia yang seringkali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI. Dalam melaksanakan tugasnya ini, para personel Denjaka mampu mendekati target melalui laut, bawah air maupun vertikal dari udara, karena juga memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai penerjun payung. Nah, para calon personel Denjaka harus menyelesaikan pelatihan selama setidaknya 4 bulan yang disebut dengan PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Mereka dituntut untuk memiliki kesiapan operasional yang tertinggi, mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan tingkat hak tertinggi. Selain itu, mereka juga diwajibkan memiliki IQ yang tinggi serta dibekali ilmu kejiwaan hingga analisa situasi khusus. Inilah beberapa operasi yang Denjaka terlibat di dalamnya. It's really nice. Really, really cool, guys. The reason that I watched his video is not that to do a comparison, for example, who is better than the other, but rather just to see, for example, what do they do, what kind of hardware do they use, what kind of, for example, training that they do, because they're all heroes in their countries, right? They're basically working hard, putting their lives on the line to protect the citizens as well as the leaders of their country from any harm, right? They're part of like search and rescue. If there's terrorism, kidnapping, things like that, they basically go in and help people. So just wanted to clarify that this is doesn't show who's better than one another, but just shows their capabilities and what basically activity that they take part in. So with that said, it was really, really cool. There was a couple of them actually that took part in Afghanistan as well as Iraq. That'd be pretty nice, you know, to see, for example, the Malaysian or the Indonesian army or navy actually helping Afghanistan and maybe training the soldiers, because the soldiers as well as the police in Afghanistan does need that training, because a lot of them are illiterate. So I think if the Afghan leaders, for example, want to change the country, then they should definitely, for example, ask for help, right? So it's just my prayer that they do so that way, you know, we can see Afghanistan one day on the world stage, similarly having towers so we can compare it to Jakarta as well as Kuala Lumpur. So it's always good to dream, right? So thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, you can put your suggestions in the comment section below. As always, thank you very much. Shukran, merci, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.